Tapi terjangkau ya Pak ya? Kawan apa Bapak nih? Lion ya? Berapa harga tiket Pak? 500 ya? Terjangkau ya? Soalnya apa? Garuda ya? Terjangkau ya? Ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita laksanakan, yaitu rapat koordinasi lintas sektoral yang dihadiri oleh 19 instansi terkait dalam pelayanan kepada masyarakat untuk kelancaran mudik lebaran. Nah, dari rapat koordinasi lintas sektoral itu tentunya hari ini kita melakukan cek langsung kesiapan-kesiapan keterpaduan antar 19 instansi tersebut, dan kita lihat sendiri tadi kami dari bandara dan ada beberapa pos yang kita cek, dan sekarang juga kita ke Seambawang ini. Tentunya kita lihat tadi penjelasan dari unsur-unsur pimpinan di Seambawang ini semuanya berjalan lancar, mulai dari warga masyarakat yang akan mudik keluar Kalbar maupun warga masyarakat yang mudik ke Kalbar, baik yang ke luar negeri Kucing dan Brunei Darussalam maupun antar provinsi dan antar kabupaten kota. Semuanya sudah berjalan, baik harga tarif tiket bawah maupun tarif tiket atas tadi sudah dijelaskan, semuanya sesuai dengan peraturan atau SK dari Menteri Perhubungan.